Halo guys, balik lagi bersama saya di sini. Kali ini saya pengen makan mie samyang lagi guys. Jadi untuk mie samyang kali ini itu adalah hot chicken flavor ramen guys. Ini lebih ke keju-kejuan kayak gitu sih guys. Jadi bentukannya itu ya seperti ini. Jadi ini dia guys, ini adalah buldak. Jadi ini adalah samyang guys, dan di sini keterangannya adalah buldak cheese. Jadi lebih ke keju-kejuan kayak gitulah guys. Nah, untuk variannya adalah hot chicken flavor ramen guys. Kemarin juga saya ada makan yang hot chicken flavor ramen, tapi dia yang agak berbeda variannya guys. Kalau yang ini saya pengen banget cobain, karena terus terang saya suka juga ya yang namanya keju. Mungkin teman-teman di sana juga sangat-sangat suka dengan namanya keju guys ya. Ini dia guys. Baiklah guys, tapi sebelumnya saya sudah masak juga guys. Jadi yang sudah masak saya sudah siapkan di sini. Ini dia guys, yang sudah saya masak di sini. Kita pakai sumpit aja guys. Nah, guys, ini belum saya kasih bumbu sih guys. Kita mau kasih bumbunya guys. Ini ada dua bumbu ya guys. Ada bumbu basah dan ada bumbu kering guys. Ini apa ya? Saya nggak ngerti sih guys. Saya kayaknya nggak bisa baca ini tulisannya guys. Ini kayak kayaknya mata saya agak rabun guys. Bisa tolong saya terjemahin guys? Saya nggak ngerti guys. Sama ini juga tolong guys. Oke, mantap. Sekarang kita pertama-tama kita masukin bumbu basahnya dulu guys. Bumbu basahnya dulu kita masukin. Kejunya guys ya, sebaiknya kita taruh di bagian terakhir. Tadi saya udah masukin satu, saya pikir ini bumbu kering, saya nggak bisa baca tulisan ini guys. Baiklah, kita ambil guys. Mantap banget guys. Oke, itu kan terakhir kasih bumbu ini. Wah, so yummy ya guys. Oke guys, tapi kali ini kita juga ada ayam goreng guys. Ini ayam goreng the best yang pernah ada. Lalu saya juga ada telur mata sapi guys, telur mata sapi, mantap. Salah satu bagian ayam yang nama ayamnya nggak disebut, ini aja namanya telur mata sapi guys. Jadi nggak ada ayamnya, bukan telur ayam, bukan bulu ayam. Oke, lalu juga ada ini guys, ini yang paling best, sayuran seger. Kita bakal jadikan dia lalapan guys. Jadi lalapan kita hari ini adalah sayuran seger yang sedap banget. Lalu untuk tambahan sayuran segernya saya ada beli mayonnaise guys. Jadi lebih bener-bener lebih seger banget ya guys nanti ya guys ya. Oke guys, baiklah guys, kita mulai makan. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing guys. Oke, berdoa dimulai. Sekarang kita mulai makan guys. Oke, saya sudah tidak sabar nih guys. Bener-bener keren. Oke guys, mari makan guys. Terus, ini enak banget guys. Wah, ini mantep guys, bener-bener pedesnya mantep banget guys.
Mantap guys, rasanya. Luas sepi ya guys. Sudah dicampur mayo, guys. Ini guys, keren. Yes, mantap guys, rasanya guys. Ayamnya guys, kita cocok sama saus guys. Tepis guys. Masaknya pas guys, saya tadi gorengnya pas banget.
Mantep, tetap the best. Chicken wings, guys. Guys. Sini sayurnya. Pedas guys. Nempel.